dengan total DP 7 juta rupiah aja Mas Ali. Angsurannya kisaran berapa nih? Angsurannya itu bisa mulai dari angka 4 jutaan Mas Ali. Nah, untuk diskonnya sendiri R3 Smart Hybrid ini di kisaran berapa nih? Kurang lebih di angka diskonnya di angka 20 jutaan Mas Ali. Oke, 20 jutaan ya. Dan ini masih bisa plus 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 ya. Plus plus plus. Contohnya teman-teman kalau misalkan pembelian di Mumu itu spesialnya nanti mobil ini kan basic kan belum di coating ya. Mm-hmm. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman beli di Mumu itu nanti Mumu kasih free nano coating keramik dan sudah di anti karat mobilnya. Pas banget nih bagi teman-teman yang suka mobil keluarga tapi ingin terlihat anak muda banget, gaul banget dengan aura sporty. Ya, karena di samping Ali saat ini udah ada Suzuki R3 dengan teknologi Smart Hybrid. Program promo pembeliannya, pembahasan mobil ini langsung akan ditemani sama sales marketingnya yang udah berpengalaman banget, sama Bang Mumu. Dari mana nih Bang Mumu? Ya halo teman-teman, perkenalkan saya dengan Mumu, Mumu dari Suzuki SBT MT Haryono. Jadi kalau teman-teman ingin mampir ke sini, kita berada di showroomnya di Jalan Legend MT Haryono, Kavling 8, Wisma Indomobil 1 di lantai dasar. Itu langsung aja ketemu dengan Mumu teman-teman, gitu Mas Ali. Oke, mobilnya udah keren banget, pasti teman-teman pun sekali lihat langsung kepincut ya. Iya, karena memang dilihat kita wih, kayaknya ganteng banget lah kalau bahasanya mobilnya. Ganteng banget. Ini benar-benar emang spare partnya atau aksesorisnya, aksennya langsung resmi dari Suzuki-nya ya. Gitu. Jadi bukan aksen tambahan dan pasti kualitasnya pun keren banget ya. Iya. Ini jadi, harganya mulai dari berapa Bang Mumu? Ya, untuk harganya kita yang di tipe Smart Hybrid ini hanya ada dua tipe nih, tipe GX dan tipe Sportnya Mas Ali. Nah, di masing-masing tipe tadi ada yang manual. Untuk yang GX manual di 270.300, GX Matic-nya 281.300. Nah, untuk yang Sportnya, untuk yang manual 281.300, sama dengan tipe GX Matic yang tadi. Nah, untuk yang Sport Matic-nya di 292.300 untuk harga OTR-nya gitu Mas Ali. Oke, tapi biasanya kan untuk yang niaga mungkin mobilnya dipakai usaha ya, biasanya lebih ke harga yang lebih terjangkaunya lagi. Berarti masih ada kan yang konvensionalnya? Konvensional masih ada, tetap ada dari yang hybrid ini gitu. Nah, kalau teman-teman nih berarti kan masih ada ya, yang konvensional juga ada, yang hybridnya juga ada. Kalau yang hybrid cuma ada dua tipe, GX dan juga yang sport. Betul. Kalau yang hybrid dulu berarti ya, karena displaynya hybrid, DP terendahnya untuk aplikasi yang bagus di berapa nih? Iya, jadi untuk aplikasi yang bagus maksudnya data-data temannya, bay checkingnya aman, lancar, clear, itu kita bisa dimulai dari dengan total DP 7 juta rupiah aja Mas Ali. Oke, 7 juta rupiah aja. Angsurannya kisaran berapa nih? Angsurannya itu bisa kurang lebih di angka pilihan ya. Oke. Kalau untuk angsuran pilihan bisa dimulai dari angka 4 jutaan Mas Ali. 4 jutaan? Iya, gitu. Tadi kembali lagi kalau untuk total DP yang ringan otomatis angsurannya nggak 4 jutaan. Oke. Nah, untuk yang 4 jutaan nanti teman-teman bisa discuss ke Mumu. Yang pasti Mumu jamin untuk hitungannya, angsurannya kita di sini paling murah. Siap. Nah, teman-teman bisa coba cek kemana-mana, kita di sini paling murah. Oke, karena bisa angsuran 4 juta, bahkan bisa di bawah itu teman-teman. Nah, untuk diskonnya sendiri R3 Smart Hybrid ini di kisaran berapa nih? Kurang lebih di angka diskonnya di angka 20 jutaan Mas Ali. Oke, 20 jutaan ya. Dan ini masih bisa plus 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 ya. Plus plus plus. Contohnya teman-teman kalau misalkan pembelian di Mumu itu spesialnya nanti mobil ini kan basic kan belum di coating ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman beli di Mumu itu nanti Mumu kasih free nano coating keramik dan sudah di anti karat mobilnya. Wih, jadi benar-benar kalau di nominalin kan nano coating itu kan kurang lebih di angka 4 jutaan Mas Ali. Teman-teman bisa cek sendiri. Itu nanti Mumu kasih free. Jadi mobilnya kelihatan lebih kinclong lagi terus gitu. Jadi apalagi biasanya kalau warna hitam dikasih nano coating, ini hitamnya luar biasa atau hitamnya luar biasa. Jadi lebih pekat dan glowing banget kalau di nano coating, bedanya itu ya. Iya, dan nano coatingnya juga itu bergaransi dan bersertifikat, dan juga nanti setiap 6 bulan nanti teman-teman bisa maintenance itu free gitu di tempat nano coatingnya. Siap. Nah, ini untuk yang hybridnya aja bisa DP 7 juta untuk aplikasi teman-teman dengan screening bay checking yang bagus ya. Iya. Tapi pastinya untuk konvensionalnya di berapa nih? Kurang lebih konvensional ya 11-12 lah, hampir kurang lebih 8 juta, 7 juta. 8 jutaan opsional tergantung aplikasi konsumennya bagus atau tidak ya. Tapi jangan khawatir. Kalau yang misalnya ada sedikit kurang bagus aplikasinya, ini masih bisa diperjuangkan untuk ngambil mobil ini kan? Iya pasti, data kita bantu Mas Ali sampai approve, sampai kirim mobil. Oke, okay. Nah biar teman-teman nggak penasaran akan seperti apa jadinya jika
misalnya datanya pernah ada keterlambatan 1 atau 2 bulan angsuran. Hmm. Jadi penyesuaiannya akan ada di mana nih? Ya kalau untuk itu penyesuaiannya tinggal teman-teman koordinasi aja. Mm-hmm. Nanti kita carikan jalan ininya. Contohnya kalau misalkan memang teman-teman ada sebelumnya itu ada kendala yang tadi Mas Ali bilang, ya intinya kita bisa bantu Mas Ali. Oke. Okay. Kayak gitu. Nanti teman-teman tinggal terbuka aja bareng sama Bang Mumu. Iya. Dan kalau teman-teman pengen ngerasain dulu sebelum beli mobil Suzuki R3-nya, bisa kontak Bang Mumu untuk janjian test drive. Iya, jadi untuk test drive itu teman-teman bisa datang langsung ke kantor Mumu nih di yang tadi di MT Haryono, ataupun misalkan kalau nggak sempat itu bisa datang, Mumu bisa datang ke kantor atau ke rumah teman-teman untuk cobain mobil test drive R3 Smart Hybrid ini. Oke. Okay. Gitu. Nah, teman-teman kan pasti nih ada yang PNS, BUMN, ada yang pengusaha. Program promo pembeliannya yang sangat benefit sekali tentunya untuk konsumen seperti apa nih Bang Mu? Iya, dimulai dari kalau untuk yang program PNS-nya itu kita mulai bisa di DP 0%. Oke. Okay. Iya, kita ada program DP 0%, bunga 0%, free angsuran 2 bulan gitu. Jadi benefitnya banyak sih Mas Ali, tinggal teman-teman disesuaikan aja kebutuhannya mau pakai yang mana. Oke, okay, pengusaha gitu. Juga dapat kan pengusaha yang juga. Free 2 kali angsurannya? Bisa dapat. Oke. Okay. Gitu. Jadi selain untuk yang mobil ini kan pengusaha kan mobil kan pasti kan enggak jauh dari ada mobil kita ada Suzuki Carry Pickup. Mm-hmm. Nah, itu juga bisa. Itu DP-nya juga mulai dari 3 juta rupiah aja Mas Ali. Oke, okay. Kredit syariah juga bisa. Syariah bisa, konvensional bisa, cash bisa. Okay. Untuk luar pulau kita pembelian cash bisa melayani, tapi kalau untuk pembelian kredit kita belum bisa, belum cover area. Cover areanya mana aja, kita bisa Jabodetabek, Cikarang, dan Serang teman-teman kalau untuk pembelian kredit, kayak gitu. Oke, okay. Kemudian biasanya teman-teman nih yang budgetnya memang sudah mumpuni, biasanya mereka pengen yang bunga 0%, programnya seperti apa sih untuk bunga 0%? Untuk program bunga 0% tetap dapat cashback, kita sama ratakan. Dan untuk bunga 0% kita bisanya di 6 bulan sampai 1 tahun. Oke, okay, 6 bulan sampai 1 tahun. Silakan teman-teman mau yang 6 bulan atau yang 1 tahun ya. Garansinya dapat apa aja sih untuk mobil Suzuki R3 Smart Hybrid ini? Kalau untuk garansinya, untuk garansi mesin kita sampai dengan di 5 tahun atau 100.000 km gitu. Nah, untuk perawatannya, after sales-nya kita juga dapat free jasa servis sampai dengan 3 tahun Mas Ali. Oli, jasa servis dan filternya juga teman-teman tinggal pakai aja. Jadi selama 3 tahun periode itu pemakaiannya itu perawatannya di bengkel resmi kita tentunya, nah itu dapat free jasa servis. Oke. Okay. Jadi teman-teman apapun kebutuhan mobil Suzuki-nya bukan hanya R3 Smart Hybrid aja, karena produk Suzuki ada banyak, ada yang niaganya ini juaranya banget, diskonnya juga nggak kalah gede dari mobil ini. Iya. Ada New Carry Pickup, kemudian yang paling gede diskonnya ada di S-Cross ya? Iya, S-Cross sampai up to sampai dengan di 40 jutaan. 40 jutaan, luar biasa sekali. Apalagi kalau teman-teman pengen mobil yang lagi booming saat ini, ada Espresso. Dan Baleno. Baleno ya? Iya, baru launching kemarin bulan Ini juga diskonnya luar biasa. Banyak sekali, pokoknya apapun kebutuhan mobil Suzuki-nya silakan hubungi Bang Mumu. Alamat dealernya di Suzuki SBTMT Haryono. Lengkapnya ada di bawah video ini dan press list lebih lengkap ada di dalam deskripsi. Sampai jumpa di konten Suzuki SBTMT Haryono yang berikutnya.